Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku akan berbagi bagaimana cara menyimpan cabai di kulkas supaya tidak cepat busuk. Nah, yang perlu disiapkan adalah cabai, kemudian bawang putih, lalu kotak plastik atau tempat menyimpan cabai, kemudian tisu dapur, beberapa lembar tisu dapur ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah pisahkan dulu cabai dengan tangkainya. Pastikan cabai kering ya teman-teman, jangan basah. Nah, setelah itu kotak plastik tadi dialasi dengan tisu. Thank you.
Setelah semua cabai dimasukkan kotak, kemudian kupas bawang putih beberapa siung, kemudian taruh di atas cabai tadi ya. Setelah itu, kemudian tutup rapat dengan tisu, lalu tutup dengan tutup kotaknya itu ya teman-teman, tutup rapat. Lalu tinggal masukkan ke kulkas. Oke, selesai. Tinggal dimasukkan ke dalam kulkas. Dan cabai ini akan awet untuk dalam jangka waktu beberapa minggu. Sekian dulu ya teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih.